Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Makwo. Makwo ingin berbagi resep membuat kue bolu pandan cup mini. Inilah bahan-bahannya ya bun. Ini ada gula 200 gram, telur 2 biji, santan 200 ml, tepung terigu 200 gram. Ini ada vanili, garam, pewarna hijau. Ini keju parut secukupnya. Inilah bahan-bahannya bun yang akan kita bikin. Selamat menonton. Sambil menonton ya bun ya, jangan lupa tolong saya subscribe ya, dengan cara menekan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Yuk kita masak. Ini kita sediakan tempat untuk kita mixer. Masukkan gula, telur 2 biji, SP 1 sendok teh. Ini SP 1 sendok teh. Kita mixer dulu. Kita pakai aja speed rendah pertama ini. Kalau udah tercampur nanti baru kita naikkan speednya ke yang tinggi. Kita mixer selama 10 menit sampai dia putih berjijak. Udah 10 menit, udah putih berjijak. Kita matikan mixernya dulu. Kita masukkan tepungnya bertahap ya bun. Kita saring. Kita mixer dengan kecepatan rendah aja supaya dia tercampur. Sudah, kita matikan lagi. Kita masukkan lagi tepungnya. Kita masukkan vanili. Masukkan garam. Kita mixer lagi. Kita masukkan santan bertahap ya bun. Kita masukkan lagi. Sudah, tidak usah lama-lama. Sudah, kita buka lagi karena tidak akan kita gunakan lagi. Kita aduk dengan spatula. Kita kasih pewarna hijau. Kita aduk dulu.
Ini cetakannya ya, Bun. Ini sudah saya siapkan cetakannya, cup 50 ml. Kita masukkan. Tidak usah banyak-banyak. Kurang dari setengah isinya ya, Bun. Nanti kan. Air dandangnya udah mendidih, kita kukus selama 10 menit, kita tutup. Udah 10 menit. Kita tes tusuk dulu. Kalau tak ada lagi yang lengket, tandanya udah matang. Udah, kita angkat. Kita kukus lagi. Kita masukkan lagi. Nah, kita tutup, kita kukus selama 10 menit lagi. Ini Bun udah selesai. Ini segini banyak dapatnya. Sekarang kita kasih whipped cream. Kalau guna, kita kasih lagi keju parut. Kita kerjakan sampai selesai. Untuk pemanisnya ya, Bun, kita kasih selai coklat. Udah Bun, udah selesai. Inilah Bun, hanya 2 telur dapat segini banyaknya. Jadi bisa untuk ide jualan. Kita coba rasanya ya Bun ya, rasanya sangat enak sekali. Nah, inilah teksturnya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Enak terasa perpaduan pandan sama whipped cream dan keju. Kalau
Kalau sekiranya video ini bermanfaat ya Bun, tolong subscribe ya dengan cara menekan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.